Rebecca Clooper hapus nama Fadli Faisal dari bio Instagram, resmi putus. Rebecca Clooper akhirnya aktif lagi di media sosial setelah isu soal video syur yang mirip dengan dirinya mereda. Pada Minggu 25 Juni 2023, Rebecca Clooper mengunggah foto kebersamaannya dengan keluarga. Namun, ia belum mau berkata banyak dalam caption. Rebecca Clooper hanya memberikan emoji hati berwarna putih dalam unggahannya itu. Meski begitu, ribuan warganet tetap membanjiri kolom komentar. Beberapa dari mereka mengaku rindu dengan aktifnya Rebecca Clooper di Instagram. Ada juga warganet yang memberi dukungan. Namun, masih ada haters yang tetap menghujat dan menyindir perilaku tidak senonoh yang dilakukan Rebecca Clooper dalam video syur. Di sisi lain, sejumlah warganet lainnya mempertanyakan alasan Rebecca Clooper menghapus nama sang kekasih, Fadli Faisal, di keterangan bio Instagram. Hal ini pun menimbulkan kecurigaan bahwa hubungan asmara Rebecca Clooper dan Fadli Faisal sudah berakhir. BK kok di bio udah nggak ada nama Fadli? Nama Fadli udah nggak ada di bio BK, kayaknya beneran udahan. Setiap hari pantauin Kak BK, semoga nggak putus sama Ai. Walau muncul dugaan tersebut, Fadli Faisal tetap menyukai postingan terbaru Rebecca Clooper itu. Gadis 21 tahun ini juga tidak menghapus foto Fadli Faisal dari feed media sosialnya.